Okey, assalamualaikum sahaja guys. Okey, saya Ashraf Zulkifli kat sini. Saya ada penjual kereta import Raycon terbakar daripada Japan dan juga UK, guys. Okey. So, hari ni kita tunjukkan stok kereta kita baru sampai berpeluh-peluh. So, ada banyak stok baru sampai. So, especially kita ada SUV, kita ada MPV dan banyak lagi, guys. So, kat belakang saya kita ada banyak SUV. So, ada banyak eh. Actually, kita ada banyak kereta. Mercedes kita ada, MPV kita ada. So, hari ni kita nak special sikit nak cakap pasal SUV Toyota Harrier, guys. So, kat sebelah saya kita ada Harrier 2019 warna merah. Di sini kita tunjukkan. Saya dah pilih unit. Ni kita ada Lexus juga. NX300, guys. So, kita ada juga yang ini. Toyota Harrier 2.0. Okay. So, elegant specs untuk 2019. Okay. Kita ada ready stock. New facelift juga 2019. So, warna hitam, guys. Kereta sangat-sangat cantik. Kemas kalau boleh nampak. Lampu dia macam gini. So, buka sikit lah bonet belakang. Yang ni adalah elegant spec. Okay, so dia glass tinted macam biasa. So, capacity dia kalau nampak bagian belakang sangat-sangat luas. So, pada siapa nak cari SUV yang 5 seaters, okay, boleh bawa 5 orang. So, dengan capacity boot belakang dia, kalau boleh nampak sendirilah, sangat luas, guys. Okay, bawah compartment boleh buka lagi. Okay, ada pump semua sekali. So, sini ada cover untuk metal ni. Bila kalau nak tarik, dia ke cover. So, yes, ini dia Toyota Harrier. Original condition, jangan risau, kita akan show mereka original condition. So, datang dengan sport macam ni. Okay, so dia ada banyak spec actually, guys. Dia ada elegance, dia ada premium, ada apa nama, atas sikit lagi kan. So, capacity untuk bahagian belakang korang boleh nampak sangat-sangat luas lah. Saya dah tunjuk untuk next, sebelum-sebelumnya video ada banyak, so memang sangat luas. Okay, so sama juga untuk bahagian ni, korang boleh nampak. Kita tunjuk sikit. Ini condition kereta untuk 2019, guys. Okay. So, nanti saya akan tunjuk sikit. Kita lalu je untuk kereta ni. Okay. So, bahagian depan dia. So, lampu macam ni 2019. Okay. So, ada Zen light. Condition lampu semua masih cantik lagi. Okay. So, saya akan masuk sekejap lagi bahagian dalam. Kita orang tengok sikit. Kita roughly tengok macam mana condition kereta untuk 2019 ni, guys. Okay. So, yang ni datang. Dia ada auto cruise. Okay, dia ada pre-crash system. Okay, untuk safety Toyota jangan risau. Kita ada pre-crash system, ada lane assist untuk korang. So, seat Alcantara, leather eh. Ada corak macam ni, sangat-sangat cantik. So, 7 speed macam biasa. So, datang dengan player macam gini. So, black marble, guys. Compartment memang sangat banyak. Kau boleh nampak, kita ada bagian power supply. Korang boleh masuk untuk Bluetooth, semua sekali. Banyaklah. Atas semua leather, guys. Dia punya ni. Okay. So, ini untuk 2019 warna hitam. Bumbung atas pun warna hitam, guys. Okay. Kita nak offer untuk korang. Okay. Okay. Saya nak offer untuk korang harga special dan juga sampai warranty until 5 years. So, kereta kita akan recall dah semula. Satu lagi unit, kita ada warna merah juga. Okay. Kereta sangat cantik. Wine red color. Okay. So, ini untuk bahagian belakang. Elegant spec juga 2019. Okay. Capacity yang sama. Korang boleh nampak. So, sangat ngam. Kereta warna merah dalam full leather warna hitam. Okay. Sangat-sangat menarik. Condition cantik. Grade baik. Okay. So, ini Toyota Harrier. Kita ada banyak unit, guys. Belakang saya kita ada banyak lagi. Selain Harrier ni, antara yang paling cantik. Okay. Sama juga macam saya tunjuk tadi warna hitam. Yang ini adalah warna merah. Red wine color. So, dia ada pre-crash. Ada lane assist semua sekali. Player, reverse camber, complete khas untuk korang. Seat dalam semua masih cantik. Okay. So, lampu depan so memang macam kereta baru. Okay. So, peminat Harrier, korang nak test drive, boleh datang showroom kita. Boleh buat appointment dengan saya. Saya Ashraf Zulkifli. InsyaAllah kita nak bagi the best offer for you all. Okay. So, inilah Toyota Harrier yang kita bawa khas untuk orang 2019 elegant specs. Okay. So, itu saja. Saya Ashraf Zulkifli. Your satisfaction is my priority. Assalamualaikum.